our YouTube channel. Jadi ini udah lama banget ya aku nggak bikin video. Hari ini aku mau ngajak teman-teman semua buat belanja mingguan di Asda. Ini pertama kali ya aku ajak teman-teman ke Asda. So, check it out. So guys, kita ngambil troli dulu. Nah, bagusnya di Asda itu trolinya tuh ada tempat duduk begini nih buat kiri. Oke, jadi kita taruh kiri dulu, terus kita masuk ke dalam. Kiri suka? Kiri suka? Iya. She love it. Kiri suka guys, duduk gini. Oke, sekarang kita masuk seperti biasa. Di depan langsung kita ditemui sama bunga-bunga. Aku mau beli bunga satu. Kita cari bunga kesukaan aku, lili guys. Oh, ada deh. Memang kecil-kecil sih, tapi nggak apa-apa. Aku mau ambil satu. Lili, kecil-kecil ya bunganya. Lihat ya guys, satu harganya itu 6 pound. Kita lagi cari buat penahan TV, karena kita mau pindahin TV. Jadi kita mau ngambil yang, aku nggak tahu dia mau ambil yang mana. Saya mau ambil yang mana? Ini itu, Bu. Ya itu, lebih bagus ya. Oke, jadi kita ngambil itu, harganya 35 pound, hanya beda 1 pound sama yang di bawah. Jadi kita ngambil ini ya guys, 35 pound. Jadi kita mau ngambil telur guys, kita ngambil yang ini ice 15. Kita sudah cek semua bagus. Kita mau ngambil 2. Harganya tuh aku nggak tahu harganya. Seriously. Harganya aku nggak tahu. Ini bukan harganya, bukan. Ya nanti kalau sekarang aku kasih tahu ya guys. Oke, kita mau ngambil brokoli satu. Ini harganya 1,25. Ngambil corn juga. Ini harganya 1,60. Ngambil butternut squash. Ini harganya 1 pound berapa tuh? Harganya 1 pound 45. Kita ambil satu buat kire. Ya kita mau ambil chicken breast. Kita mau ambil 2. Ya mana ya? Ini bedanya apa? Ini berapa gram? Oh, 600. Kita ambil yang sekilo aja. Kita ngambil 2. Yang ini harganya 3 pound 79. Ambil 2 ya guys. Ya kita mau ngambil roti. Aku mau ngambil yang whole bread milk. Whole meal bread, sorry. Aku ngambil whole meal bread, harganya 95p. Aku ambil 1. Ini expirednya tanggal, expired tanggal 11, jadi masih lama. Aku mau ngambil peanut butter buat kirei. Aku mau coba yang ini nih, yang Asda organik. Aku ngambil yang smooth. Aku ambil 1, harganya itu, harganya 1,99. Aku ambil 1 guys. Oke, kita mau ngambil ini 1, ini makarel ya, yang udah dipanggang. Enak banget, harganya 2 pound. Guys, aku lihat ada Indomie yang kuah. Satunya 40p. Aku mau ngambil, saya mau nggak? Saya nggak mau ya. Aku ngambil 2 aja buat aku. Makan pakai bakso. Ambil 2. Guys, aku mau ngambil ini 1. Ini harganya cuma 2 pound 50. Kayak Astor, tapi punyanya Filipin. Jadi aku mau ambil 1 ya. Apa ini? Ini buat aku punya itu, sepeda itu sudah. Oh, suami aku beli yang ini buat sepeda. Harganya berapa? Harganya 6 pound. Dipisahin deh kali. Oke, sekarang kita cari susu. Kita mau ngambil susu. Ini yang whole milk ya. Kita ambil yang full fat. Ini harganya 1 pound 30. Kita ambil 1. Keju.
kita mau ngambil buah, ini ada promo any 2 for 2. Jadi ini ada anggur, aku mau ngambil yang black sama yang mana, black sama merah atau black sama yang hijau? Aku ambil black satu sama yang hijau satu kali ya. Ya, aku ambil dua. Jadi satunya 1 pound. Bungkusan ini kali ya? Kita mau ngambil potato, kita mau ngambil yang ini aja deh. Baby potato kita ngambil harganya cuma 1 pound. Kita ngambil 2 kali. Ambil 2 ya, San. Oke. Kita taruh. Oke, aku mau ngambil iceberg salad. Iceberg ini harganya 60p. Aku mau ngambil 2. Aku ambil 2. Ambil yang ini aja deh, yang masih fresh. Aku ambil 2. Aku mau ngambil ini lettuce. Ya ampun, kecil-kecil banget. Asda lettuce-nya aku ngambil 2. Ini harganya 85p. Aku mau ngambil beetroot 1. Ini harganya 59p. Terus aku mau ngambil crunch radish. Ini harganya 55p juga, aku ambil 1. Oh, aku mau ngambil mix salad. Ini aku mau ngambil 2. Ini harganya 1 pound ya. Ambil 2. Oke, finally aku dapat ini. Ini kerupuk punyanya Asda. Aku mau ambil 2 yang ini, 1 pound 20. Terus aku mau ngambil yang ini enak banget. Ini ada pedas-pedasnya gitu. Sama harganya 1 pound 20 juga. Aku mau ngambil yang ini kayak 4 gitu. Oke, kita mau ngambil coconut ya, guys. Yang ini aja deh, harganya cuma 80p. Aku mau ngambil 1. Oke. Kayaknya sih kita udah. Oke, aku mau ngambil panty liner. Aku mau ngambil yang merek Asda aja deh, yang murah. 2. Ini harganya 47p kalau nggak salah. Apa 85p? Nggak tahu. Pokoknya aku ambil ini dulu. Oh, ini carefree. Ini Asda punya 47p. Aku ambil 2. Kita mau ngambil breakfastnya Kire yang summer fruit porridge, please. Kayaknya cuma ada yang summer fruit ya. Ambil 1 aja kali ya. Harganya 3 pound. Aku mau ngambil jeruk. Ya, ini aja kali ya. Ini 99p, aku mau ngambil 2. Aku mau ambil 2, sama aku mau cari. Aku ambil 2. Oke, aku mau ngambil apel, ini yang gala apple. Aku ambil 1 aja, ini harganya 90p. Kayaknya kita udah deh, guys ya. Kita mau bayar, jadi kerjain papanya dari tadi. Jadi kita mau ngantri bayar dulu. Kire? 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 Kita bawa bag sendiri ya.
sayang. No, we go that way. Okay guys, jadi kita udah selesai belanja hari ini. Setrol ini full, kita belanja. Karena memang kulkas kita udah kosong guys. Jadi tadi kita total bayarnya itu semuanya 97.80p. Berapa ya? Hampir 100 pound, berarti hampir 2 jutaan ya. Kita kasih. Sekarang aku mau isi barang-barang di mobil, terus kita mau pulang karena kita udah jam makan siang. Jadi aku tutup videonya di sini aja ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Nanti kita ketemu di video kita yang selanjutnya.